Ini kita mampir di lapaknya Mas Priyo, teman-teman, Pasar Hewan Muntilan, Kabupaten Magelang. Pada kesempatan pagi hari ini, bisa teman-teman amati di depan saya ini adalah sapi-sapi bakalan yang dibawa oleh beliau, kan ada simental malbor, kemudian sapi simental, simental lagi, ada limosin cross, kemudian ada limosin cross juga, ada simental malbor, dan ada di sebelah sana sapi simental juga. Kita coba tanya ke Mas Priyo mengenai sapi-sapi bakalan milik beliau. Termasuk yang ini kayaknya. Total berapa ekor Mas Priyo? 8 ekor Mas. 8 ekor? Iya. Yang sebelah sini 2 ekor? Iya. Dan yang di sebelah sini 6 ekor? Iya. Yang ini harga berapa Mas Priyo? Ya 19,5 Mas. 19.500. Sama untuk 2 ekor ini? Sama 19. Umur kisaran berapa bulan ini? Itu ya 1 tahunan. 1 tahun? Iya. 19 masih bisa nego atau bagaimana Mas Priyo? Tak netkan aja biar net 19 juta. Ya, 19 juta sama 19,5 ini. Oh, yang ini yang 19,5, kemudian yang sebelah kanan 19. 19 juta. Kualitas sedeng, mantap nih Mas Priyo. Sedeng ya, sedeng. Kaki-kaki oke, bisa teman-teman amati. Kemudian sapinya biasa ini belum bulat ya Mas Priyo. Belum masih kosong, Pak. Nek telanjangnya udah dapat ya. Simental dan limosin ya, atau limosin cross? Iya, limosin cross ya. Limosin cross. Kaki-kaki masih tegak dan biasa untuk ukurannya. Sekarang teman-teman. Itu beli bisa, tapi pembelinya nggak ada. Oh, lagi memang lagi agak sepi, sepi Mas Priyo. Ya. Kalau barang gimana Mas Priyo? Barang itu langka, ya mahal itu gimana? Barang langka, harga mahal, namun pembelinya agak sulit ini. Kemarin bawa 12, saya laku 3 kok. Di sini? Iya, masih 9. Wah, ini tambah-tambah 8 aja, di rumah ada 4 sama, masih 6. Termasuk yang paling besar Mas Priyo? Iya. Belum terjual atau untuk pelihara dulu? Paling pelihara tak. Nah, jadi tawar 65 ada. 65, padahal bobotnya 8,5. 852 ya. Tapi tinggi Mas ini, memang kosong. Begini. Saya sempat kemarin lihat di YouTube-nya Mas JT Gandhi. Iya. So, apinya benar-benar tinggi. Tinggi. Kayak 170 lebih. Ya, Mas, tak ukur. 175. Iya. Oke, mantap. Yang bongkar belakang ini hampir setara dengan Bima Sakti mungkin teman-teman kalau dari ya, di sini. Oh, yang sebelah sini. Oh. 175. Yang kalau dari tinggi hampir setara Bima Sakti. Iya, oh, panjang juga itu. Masih kosong kok, makanya lah. Namun untuk bobot memang selisih jauh dengan Bima Sakti. Kalau yang sebelah sini Mas Bro, rata-rata ditawarkan harga berapa? 21,5. 21,5 ya. Metal marbor. Ya. 21,5 net ya, kemudian sampingnya kan 22, lagi 22,5 kemarin turun 500 ribu. Ya ini 23,5 panen aja non boil je non boil kelihatan non-boil masih juga. Cukup mudah dari kepala ini yang 25. Ini 25 net ya, ya. Ini mesin mantap 28. Yang ini 28 ya, 28 juga. Juta simental ya, super non boil teman-teman ya. Warnanya bagus ya. Manual, jos. Seperti ini, secara postur juga termasuk panjang. Kalau dari belakang kurang lebih seperti ini, teman-teman. Ini 28 seperempat mas. 28 seperempat. Ya, dua-duanya sama. Yang sebelah sini juga 28 seperempat. Iya. Ada yang sempat ditimbang Mas Priyo atau belum? Belum. Belum semua ya. Tak timbang ya. Kecuali sapi yang jumbo. Ya. Ya, untuk siran Mas Priyo 500 lebih dan ini kayaknya agak kendit ini. Ya, agak kendit ya. Namun bagus. Putus di sebelah yang kanan ini. Kanan 28,4. Ini pas rame aku bisa jual 29,5 ini. Kalau pas rame, namun ya. Kalau pas karena sepi ya, jadi ya. Ditawarkan 28,5. Ini seperti ini, teman-teman. Warnanya cukup menarik. Non boil juga atau bagaimana? Non boil. Dari atas pun udah boil sumpit itu dari Jogja masih besar lah Mas, tambah besar masih Mas. Masih bisa nambah. Masa kadang umur 1,5 tahun udah boil di sana kan makan pola makannya juga toh Mas. Biasanya banyak menggunakan jerami ya Sri. Iya. Teman-teman bisa mengamati. Ini makannya lahap-lahap nanti ya.
1234 Arab semua. Oh ya Mas Bro, boleh disebutkan nomor HP? 081 901 90 49 49 77 77 77 11. Barangkali nanti ada teman-teman tertarik dan harganya masuk sesuai dengan kualitas sapinya, nanti tinggal kontak langsung Mas Priyo. Nih, kurang lebih seperti ini. Kalau dari warna memang mantap-mantap ini. Yang mantap pembelinya Mas P. Memang untuk sekarang baik di pasar maupun online-an juga sepi Mas Priyo. Ya sepi banget, online juga sepi, pasar juga sepi. Cari barang juga sukar gitu. Dan kita coba mati dari bagian depan. Seperti biasa. Ini marlboro. Ini tadi lupa enggak bawa stabilizer, jadi mungkin nanti kualitas videonya agak gerak-gerak ini. Bagian kepala bagus-bagus apa ini sebenarnya? Bagian untuk penggemukan tegul jos ini. Dan paling ujung ini. Ini minggu kemarin juga dibawa Mas Suryo? Iya, minggu kemarin bawa. Ini masih sama. Oh. Ini enggak belanja ini? Enggak belanja. Ini sisa kemarin. Berarti dua rata-rata dua kali ke pasar? Ya dua kali. Dua kali ya. Monggo ini. Ya lumayan diturunkan ini untuk harganya dibandingkan dengan minggu kemarin karena agak sepi. 28,5. Gimana Mas Suryo? Ada yang tanya ya 28,5. Tak paskan 28¼ harga kandang. Nanti juga bisa survei langsung Mas Suryo apabila tertarik, biar lebih yakin, lebih mantap lihat barangnya secara langsung. Bagus Mas Suryo. Oh, ini kalau boleh menyebutkan minusnya mungkin di atas teracak kurang teraca lurus sedikit ya Mas Suryo. Lainnya kayaknya mantap semua ini. Sekarang cari kayak gitu ya, sukar sekali Mas saya di sana kan. Okay. Kandangnya itu jeblok-jeblok Mas, becek tuh Mas di daerah sana itu. Ini kalau dari kaki-kaki juga termasuk kaki kering. Kering. Ya. Jadi di bagian kaki ini kayaknya tulang semua, tidak dagingnya tidak banyak. Jadi biasanya lebih kuat. Seperti itu. Demikian dulu dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Mas Priyo.